jutaan. Eh, 100k je. Oh, sebenarnya dia. Ah, ya, 1 juta. Ayah, apa? Kau punya. Okey. Makan tinggal orang belakang. Baik. Tadi tak silap aku, Mugi dia bagi kek. Mana kek aku? Eh, mana kek aku? Mugi, mana kek? Mana kek? Dia mau lari kat belakang. Kocak gila. Makan dong. Aku tak rasa hero. Benda sedap tak boleh ramai. Apa? Tahu punya. Okey, makan tinggal orang belakang. Kau kau menari je bang. Menari je. Chat aku. Chat tau. Dia mencat sini tau. Betul, yang mana antara dua ni kan? Yang paling hipster tu. Paling hipster kan? Nah, boleh hipster jibab lah. Tapi kuli yang terbaik ni lah. Kuli terbaik ni lah. Siapa? Kalau aku, aku talent lah. Talent. Kau lebih daripada talent lah. Okay guys, kami sebagai subscriber Kepeng. Yes. Sekarang ni kita orang nak mengenak cakap. Bang, video mana bang? Mana video? Video baru mana? Esok. Cepat lah bang, besok lah. Kita orang dah lama tunggu. Dah cakap hari ni. Bang, mana bang? Bang, mana bang? Mana bang? Hai. Mana video? Tepat aku bagi nak bagi apa ni? 30. 32. 30. Aduh. Dah dekat, dah dekat. Alah, tak ada pula. Tak ada duit. Tak apa. Ada pula satu. Tak, nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Aku lahir 87. Kira kau pernah kira. 36. 35. Alah. 33. Kenapa saya start YouTube? First kali sebab saya minat buat video. Okay. Saya rasa macam kalau saya dapat audience, at least saya dapat sampaikan nilai murni ataupun value lah dalam video saya. Okey, jadi untuk video hari ini aku akan buat sembang santai dan juga Q&A sikit dengan Kepeng. Boleh, tak ada hal. Alright, jadi okey, nama sebenar. Okey, nama sebenar saya Paris. Paris lah. Motor ke kereta? Motor. Favorite motor apa? Favorite motor Awan. Okay. Iko ke TikTok? TikTok. Okay. iOS atau Android? iOS. Siapa idola YouTube? Atali. Wah, kita sama. Dan bola sepak atau futsal? Futsal. Bola sepak apa sahaja. Last ni. Cuba kau isi. Cakap kau sayang ni. Okey. Ya, cuba kau isi cakap kau sayang ni. Ada aku kau isi. Kau isi je cakap. Yo, isi. What's up? Eh, mana muka kau? Tak ada. Weh, dia nak buat apa tu? Semua ada lah rumah. Kau baik. Weh, aku sayang kau dok. Sayang.
Tak ada. Tak ni ada member aku ni, dia cuba baru nak. Tak ada. Tengok baju dia cuba. Aku ada buat konten sebut nama kau 1000 kali dia hari tu. Ah, dia ada buat konten. Contoh dia buat video apa, aku jumpa dia macam ni tau. Aku jumpa dia sebab ada orang buat konten sebut nama Kepeng 1000 kali. Kau cuba tengok YouTube, ada orang sebut nama kau 1000 kali. Dia ni sebut 1000 kali. Legit aku sebut. Ya, sebab nama kau. Serius. Tapi banyak orang kecam tu. Dre Azlan je, mana bro? Nama aku Dre Azlan. Tahu? Pak sebenar siapa? Sebenar siapa kau 1 juta kan? 100k je. Oh, sebenar dia? Ya, 1 juta. Ya, dia sebut nama. Tujuan kau. Aku buat video tu untuk support kau sampai 1 juta. Time tu subscriber kau 900,000 lebih. Appreciate. Really appreciate. No hal bro. Receive bro, no hal bro. But it was a pleasure lah dapat cakap dengan kau bro. Tapi aku follow aku follow kau punya video daripada kau buat social experiment lagi. Wei. Eh mungkin lain ada gak. Nanti bisa. Ni. Ni ah videonya. Ni ah. Aku sebut nama kau legit 1000 kali. Semata-mata nak support kau dah sampai apa? Sampai 1000 subscriber. Ha tu. Ha awak. 1 juta. Mr. Beast. Mr. Beast. Tak ada lah Mr. Beast. Mr. Beast dia bukan aku. Mr. Beast dia bukan aku. Mr. Beast kau. Aku kecil-kecil je. Ada. Aku inspired from Mr. Beast jugaklah video tu. Dulu apa dia ada sejak rumah perform semua. Dolly dia konten dia rumah semua ni. Rumah aku biasa. Jadi tu kita lebihkan kepada Q&A. Sekarang ni aku nak tanya kau pasal motif hidup kau. Motif hidup yang kau nak buat apa sebenarnya lepas ni? Okay. First sekali, apa tujuan kau jadi YouTuber? Tujuan ni banyak. First sekali, of course, apa tu? Kita nak majukan diri kita betul lah. Betul nak go. So bila kita ada audience, kita ada rezeki lebih. Boleh buat bisnes apa semua dapat income. So aku dapat tolong family aku. Senangkan hidup aku apa semua. Lepas tu aku nak tolong kawan-kawan aku. Mana yang apa tak mampu ke apa gitu boleh tolong. Macam tu lah motif aku. Lepas tu kedua aku buat konten ni. So kalau ramai yang tengok video kita, kita ada tanggungjawab lah untuk sampaikan benda yang baik. So even bukan semua video aku yang aku dapat sampaikan benda video, tapi ada lah. So benda tu akan jadi benda yang baik lah. Sebab kita sampaikan apa knowledge ke ataupun nilai murni lah. Betul dekat budak-budak yang tengok. Macam dulu kan, masa first buatkan pertama sekali buat video, mesti pakai phone. Betul tak? Yes, betul. Pakai phone saja kan. Edit video pakai phone, betul. Sebab ramai sekarang budak-budak YouTuber baru, diorang cakap, diorang selalu mempersalahkan diorang tak ada modal dan video diorang tak setaraf video-video kau, tak setaraf video Lisa, tak setaraf video aku semua. Sebab diorang selalu salahkan modal kan. Cuba kau bagi pandangan aku. So bagi pandangan aku, modal tu tak semua ada tau. Okay, so soalan kau yang tadi. So kau ada baru yang nak start YouTube. Pasal equipment ni, semua orang tak ada equipment. Aku start dulu pun pakai phone lah, memang buruk gila footage aku. So macam tak ada alasan lah untuk korang tidak membuat. Sebab sekarang ramai sangat bagi alasan. Alasan, barang tak ada. Alasan tak tahu macam nak edit. Aku dulu pun tak tahu nak edit, tapi aku belajar. Aku search je YouTube. Kalau korang pergi kat YouTube, semua benda dah cukup lah. Editing dia ajar, cara nak set up YouTube semua dia ajar. So start dengan apa yang korang ada, lepas tu kumpul duit. Jangan bila korang dapat duit ke ataupun korang kerja ke apa ke, korang guna untuk FAP. So kumpul, memang kalau konsis nak buat, korang kumpul duit, upgrade content korang. Alright. Yeah. Itu lah. Salah satu jawapan yang sangat membuasakan. Inspirasi lah, berangsangkan lah. Okay, jadi macam kau nak orang kenal kau sebenarnya sebagai apa? Aku nak orang kenal aku sebagai Kepeng. Yes. Macam Kepeng, so macam kalau ada juga setengah. Oh, macam ni Kepeng tak kenal. Macam let's say Kepeng, ni yang buat video macam tu. Kau nak orang kenal kau sebagai video apa? Aku nak orang kenal aku as a YouTuber lah. YouTuber lah. Macam dulu sebelum aku start YouTube. Aku start IG kan. So orang jumpa aku, ni star famous tu kan. Aku tak suka tu.
Sebab jadi perkataan Insta famous tu macam macam budak-budak banyak budget eh. Jadi kau build audience kau di Instagram dulu lah. Ke YouTube. Tapi masa daripada Instagram lari ke YouTube, berapa subscriber kau dapat? Dari Instagram ke YouTube tu. Aku okey macam ni. First dulu aku buat video Insta. So aku je copy paste je. Aku post balik video-video Insta aku tapi tak go lah. Tak go macam Insta. So aku just macam repost je lah kan. Masa jadi owner jadi YouTuber, ada tak perjalanan Salam kata dia berapa sampai berapa yang berapa K? 10K je. Sampai 10K je lah. Sampai 10K je. Baru start. Itu setahun lah. Setahun eh? Setahun. Bila serius buat YouTube betul-betul, yang jenis video panjang, ada intro, ada outro, ada intro at Behaudin, baru banyak. Baru jadi banyak lah kan? Sebab baru orang panggil kita YouTuber kan? Baru jadi. Cuba kau bagi pandangan sikit lah sebab okay, sekarang ni kita ramai YouTuber baru kan? And then banyak sangat Insta famous yang dah lari ke YouTube. Jadi platform untuk budak-budak YouTuber baru ni terhalang. Sebab banyak terbengkalai sebab Insta famous dah banyak masuk. Okey, sebenarnya aku tak payah sebut siapalah. Bayang aku call kau semalam cakap nak prank user tapi kau cakap ada orang tu dah buat dia menggunakan apa? Populariti kan untuk masukkan nama. Tapi baik, okey macam ni lah guys. Cuba kau bagi pandangan kau. Bagi pandangan aku macam contoh kalau Insta famous banyak yang join YouTube tapi budak baru nak start YouTube tu terhalang. Okey, bagi aku macam benda tu kita tak boleh buat apa. Sebab itu hak masing-masing. Dia nak join apa ke, dia nak buat live streaming ke apa ke, itu hak dia orang. So macam Insta famous ni pun bukannya dia terus jadi famous. Dia pun ada something yang buat dia jadi famous. Dia pun ada hustle dia. So bagi aku siapa yang buat dia dapat lah. So kalau yang nak start tu dia tak. Kalau macam Insta famous tak join, tak buat YouTube pun, mungkin ada juga orang lain, akan ada je orang yang buat YouTube. So sentiasa ada pesaing. Tapi tak payah kisahkan pesaing. Sebenarnya tak payah kisahkan pesaing. Sebab kau buat YouTube sebab kau. Macam kau minat buat video, tu sebab kau buat YouTube. So kalau macam kalau ada orang nak buat video gempak ke apa ke, itu ke dia lah kan. So kita jangan apa, macam mana, sebab nanti kau akan tak syok buat video. Bila kau buat video, kau fikirkan pasal pesaing. So kau akan tengok, dia ni dah subscriber banyak, aku bawa sikit, kau akan down. So jangan tengok orang, buat je cara ni. So YouTube ni ada perjalanan kan sebenarnya. Aku memang senang dia. Dapat 10K dalam setahun pun. Setahun lah. Lambat kan? Setahun tu okey lah. Dia bila start konten terjemur-jemur orang ni, baru start dari 10K tu. Tapi banyak sangat lah benda yang aku lalui dalam perjalanan nak ke 10K tu kan. Jadi alhamdulillah hari ni dapat jumpa kau pula. Jadi guys, aku rasa itu saja aku punya sesi sepang santai bersama Kepeng. Terima kasih kat Kepeng sebab sudi join kita hari ni. Jumpa lagi bro. Boleh bro. Boleh bro. Jadi insya-Allah lepas ni